Lanjutkan. Nabi melihat ada orang di hadapannya. Ini masih waktu Isra Mi'raj tadi. Nabi melihat di hadapannya ada orang. Di depan orang itu ada daging segar bagus. Dibiarkannya. Ditengoknya pun tidak. Tapi ada daging busuk berulat. itulah yang dia makan semangat. Kata Nabi Jibril, ini siapa ini? Kalau bahasa medannya, who is this? Ini orang Medan yang terlalu banyak makan emping melinju. Ini siapa ini? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang yang punya istri. Baik, solehah. Tapi ternyata dia selingkuh dengan sepia. Judul lagunya pun apa? Cinta satu malam. Judul lagunya apa? kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Judul lagunya apa? Selimut tetangga. Macam tak ada aja duit kau beli selimut. Itu di monja banyak selimut bekas. Masih ada monja lagi? Kusangka udah tutup. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka setelah makan haram tadi bersih, maka yang kedua Pakailah istri yang ha Istri yang halal nih Kan ada label tertulis nih Halal Fatwa Mu'i Sudah lulus LP POM Lembaga pengawas badan obat dan makanan Ini tetap juga dia mencari Bini haram Memang sekarang ini perselingkuhan mudah sekali Bapak Ibu Berawal dari Facebook baruku saya nyanyi ini bisa. Kalau mau saya udah 10 album. Tapi nanti kalau saya nyanyi, penyanyi-penyanyi itu nganggur pula. Itu aja saya tak mau. <laughs> Apa kata anak-anak negeri? -anak sombong kali. Bukan sombong. Memang fakta gimana lah? Coba kalian cari Ustadz di Indonesia ini yang subscribe-nya satu juta orang. Coba, coba kalian cari Ustadz di Indonesia ini yang viewer seratus uh, juta orang. Coba kalian cari di Indonesia ini Ustadz yang follower Instagramnya 8 juta orang. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Somad? Maksud saya yang belum follow, follow lah. Tepuk-tepuk tangan aja. Oh, tepuk tangannya bukan main lagi. Oh, oh, oh. begitu selesai acara. Apa subscribe-nya? Apa Instagram itu? Aku pun tak tahu. Saya sampai sekarang tak tahu saya buka Instagram tuh. Ada anak-anak muda yang kreatif, makanya kita banyak-banyak berkawan sama anakmu. Anak muda, saya udah tua bu, lu tua saya, 42 tahun. Tapi banyak orang bilang, usah macam dua-dua kata dia. <laughs> Karena kita berkawan sama anak-anak muda ini, kita pun ikut menjadi mu. muda. Cok kalau berkawan sama atuk-atuk, bawaannya mau mati aja. <laughs> Atuk-atuk jangan tersinggung. Atuk-atuk tak tersinggung pun mati. <laughs> Ustaz ni tak enak ceramahnya. Sakit hati kita. Kalau kita cerita di kampung kita sendiri, mana ada orang sakit hati, betul? Kata dia, betul, betul. Tapi dalam hatinya, mak sakit kali hati gua. begitulah baik istrimu ha tengoklah dia sopan baik jilbabnya panjang roknya panjang kok cari juga lagi di luar di mana ketemunya di grup wa abang pergi reuni dulu ya dek aku ikut bang jangan jangan ikut jangan tak boleh orang itu tak ada buat bini pergilah ke sana jumpalah sama mantan begitu sampai di sana pas mau nyendok nasi <tik> Ah, begitu disendok rupanya timun. Udah berapa lama kita nggak jumpa ya? Udah 30 tahun, bang. Oh, lamanya. Terakhir kita di mana? Waktu ada sepak bola di stadion Teladan. Nonton apa kita waktu itu? Itulah layar tancap. Kadang-kadang bola tuh bulat, kadang-kadang peta. Naik apa kita waktu itu? Naik sudah kok, naik kocan. Naik bemo. Udah nikah kok? Udah bang. Anak kau berapa? Tiga. Mana gambar lakimu ini? Peot lagi kau tengok. Mana ganteng abang sama lagi? Ganteng abang lah. Kenapa kau nikah sama dia? Itulah bang, takdir buruk. Inilah mimpi yang belum pernah berakhir bang. Akhirnya tukar-tukar nomor. Akhirnya cerita, curhat. Apa kata orang Inggris? Witing Trisno, Jalaran Sukokulino. Kulino. Cinta tumbuh karena ingin sering bersama CLBK. Cucian lama belum kering. Ini yang diceritakan Ustadz Somad ini fakta atau fiksi? Banyak yang mengaku. Jam 12 malam diteleponnya saya, Bu. Jam 12 malam aku diteleponnya, Pak. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Salah sambung. Tutup lagi. Di lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Iya. Emang Ustaz Somad ni betul. Kau kalau menangis, nangis saja. Jangan kau telefon aku. Kau mau telefon atau bertanya. Ustaz, tak ada tempat ku mengadu Pak Ustaz kecuali engkau. Ayalah. Cepat sikit. Apa namanya? Aku selingkuh Pak Ustaz. Kenapa kau bisa selingkuh? Ku cari mantanku di FB. Ucari cari namanya di FB, terus dapat. Habis itu, aku pun mulailah ngajak pertemanan. Terus itu, confirm. Terus itu, tukar nomor. Terus itu, bagi gambar. Habis itu, makan siang. Habis makan siang, no freelance. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadi lah apa yang terjadi Pak Ustaz. <laughs> Rasanya mau saya banting kan aja HP itu. Tapi saya pikir kalau ku banting HP ini, HP ku hancur dia di sana. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Cepat-cepat kau mandi taubat. Gimana cara mandi taubat Pak Ustadz? Pergi kau ke kamar mandi, basah. Dari mana basah duluan Pak Ustadz? Banyak kali tanyaan kau. Yang paling bagus mandi itu basah dulu sebelah ke kanan dari bawah ambil air kanan naik ke atas terasa dia merinding ke atas merinding itu karena darah naik bukan ada hantu setelah kanan, baru kiri, baru kepala, mandi, taubat. Aku berniat mandi, taubat. Jangan sebut lillahi ta'ala di situ, karena ada WC, tak boleh. Aku niat mandi, taubat. Lillahi ta'alanya dalam, karena ada WC. Habis itu mandilah. Kalau mandi pakai shower, Pak Ustadz, terserah kau lah. Mau mandi pakai shower, mau terjun ke Sungai Deli. Mana yang dulu basah, Pak Ustadz? Kalau di kamar mandi, kaki dulu basah. Kalau di kolam renang tergantung, kalau salto kepala dulu. Uh, Jadi, kalau mandi taubat, nilang dosa kita. Pak Ustadz, kalau mandi taubat, apalagi kau pergi ke sungai, apalagi kau sampai ke Belawan, bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, pergi kau tepi Belawan sana, atur kau ke bawah. Setelah itu, baru sholat sunat tau. Usalli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar kabirah Ustaz aku belum hafal Allah Tak usah kau baca Allahu Akbar kabirah Langsung aja Al-Fatihah Kalau Allahu Akbar kabirah itu sunat Dibaca bagus Tak dibaca keterlaluan Alhamdulillahi alamin ar Rahim Sampai habis itu ayat Baca ayat apa-apa aja Hafal kau sabihis Tidak apa Ustaz Alam Nasrah tak juga Pak Ustaz. Izaja, tak juga Pak Ustaz. Kuliah? Kuliah hafal tapi pas simpang tu kadang berbelok-belok. La ilaha illallah. Parah kali. Mau kuantukkan ini kepala yang ketiang. Apa yang kau hafal? Kulhu Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau hafal? Setiap aku baca itu ingat aku Ustaz Somad. Kulhu Allahu Ahad, Allahus. Mantap, lanjutkan. Rokaan pertama kulhu, rokaan kedua kulhu, habis itu salam. Attahiyatul barakatuh, salawatul taibatullah, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau baca cepat-cepat? Kalau lambat-lambat lupa Pak Ustaz. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Habis mandi taubat, solat sunat taubat, habis itu istirahat. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khathaya Kalau sampai melelehkan air mata lebih bagus Astaghfirullah <tuh> Kalau payah menangis dekatkan bawang <tuh> Tapi jangan nangis kok kuat-kuat Apalagi binimu sedang tidur. Astaga. Bangun dia. Abang kenapa nangis? Banyak kali dosa dek. Mana ada dosa kita? Kita dulu kan tak ada pacaran. Jumpa langsung nikah. Bukan sama kau, sama mantan. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu maka tema memang luar biasa tema petang ini. Mantap temanya. Isra Mi'rat tapi kata kunci keyword. k kunci word kata keyword kata kunci password. Nah, itu password lain itu. Kata kuncinya adalah setelah peringatan Isra Mi'raj ada perubahan. Mudah-mudahan suami-suami yang selingkuh-selingkuh berubah. Anak-anak lajang yang pacaran-pacaran putus kalian habis dari pengajian. Ya Allah, anak lajang-lajang ini yang pacaran-pacaran, yang becewek-becewek, yang pacaran-pacaran, habis ini berubah, putuslah mereka ya Allah. Diaminkan hmm, mereka putus, kalian hmm, banyak yang pucat. Kita tengok, apa pacaran? Perempuan yang mau pacaran sudah menjual harga dirinya. Uangmu banyak, tapi hargamu tak ada. Tak ada hargamu, kau sudah dicengkali orang. Tak ada apa-apanya pada dirimu. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini gembok masuk angin nah. Yang hamil 9 bulan 10 hari Laki-laki apa perempuan? Perempuan Yang muntah-muntah, ngidam-ngidam, panas dingin Laki-laki apa perempuan? Perempuan Yang melahirkan anak Laki-laki apa perempuan? Mana ada laki-laki melahirkan? Oleh sebab itu maka yang menanggung penderitaan ini adalah perempuan Hai perempuan, 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 perempuan Jaga harkat martabat Dirimu ingat, martabat bukan martabat. Hai laki-laki, kalian punya adik perempuan. Hai laki-laki, kalian punya anak perempuan. Hai laki-laki, kalian punya kakak perempuan. Sekarang kalian memainkan perempuan, sampai saatnya kalian akan punya anak perempuan. Waspadalah. Oleh sebab itu, mesti ada perubahan. Pulang dari sini, jangan pulang dari sini. Sekarang juga buka HP, cari nama dia mana, nama dia mana. Delete, delete, delete. Buka FB, cari nama dia, langsung unfriend. Habis itu update status. Apa statusmu? Buanglah mantan pada tempatnya. Nyalik pacaran, pacaran, pacaran. Apa itu pacaran, pacaran tuh Omong kosong. Adinda, buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pret. Sampai masanya kau akan menanggung deritanya. Betul tapi orang tua juga mesti ikut. Orang tua mesti mengawal, karena perbuatan ini juga ada kontribusi orang tua. Datang anak lajang bertamu, ibu, anak ibu ada, ada, masuk, 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 masuk. Kalian duduk sini ya, ibu sama bapak nonton TV dalam. kalian silakanlah, zina kalian, zina, 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 zina. Bapak harus berani bertanya, kau mau apa ke sini? Saya mau diskusi Pak Ustadz. Sudah 10 kali kau datang diskusi-diskusi aja. Kalau memang kau jantan, kau pinang anak gadisku. Tapi kalau kau bencong, pi kau balik. Kalau kau jantan, bawa bapakmu datang sini, pinang, ku nikahkan Tapi kalau kau tak jantan, kau potong tuh burung, kau kasih ke itik. Mohon maaf, saya kalau ceramah ini selalu keceplosan aja. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berkumis tebal. Laki-laki yang gagah perkasa adalah yang berani datang kepada wali mereka dan berkata, "Kupinang kau dengan bismillah." Yang tepuk tangan aja. Yang asyik tepuk tangan aja. Pas mau datang ke rumah calon mertua menggeletar terkencing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang masih kuliah, serius aja kuliah. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, KKN, nulis skripsi, lulus S1, S2, S3. Habis itu berhasil kalian. Kalau kalian sudah doktor, berhasil, berkarya, berkantor, punya jabatan. Tengok macam Pak anggota DPD kita, gitu. Pak Batubara. Kenal Bapak Ibu orangnya? Tegak lubang banyak yang tak kenal. Orang ini mau menengok. Mana orang mau tengok? Ah, tu yang ganteng nampak kan? Ah, itu dia. Ya, berhasil. Kalau udah berhasil semua ngaku kawan. Saya ditanya orang, Ustaz Somad, kenal Ustaz DPD Pak Batu Saya keluarkan KTP ke saya. Sama kami, sama-sama Batubara. Padahal pas saya tanya, dia tak kenal sama saya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah berhasil, tanya, Tanya Pak anggota DPD kita, kira -kira, kalian tanya kalian, tanya. Kira-kira banyak tak orang mau sama dia setelah? Jangankan beliau yang ganteng, saya aja yang kurus kering hitam tak berbulu, dia kan berbulu. Saya aja yang kurus jelek buruk begini. Coba kalian tengok komen-komen di FB di YouTube. Apa kata mereka? Ustadz jadikan yang kedua ya. Gitu dia. Apa lagi kalian yang ganteng-ganteng ini? Betul. Kau ku tengok, garang kali kau ku tengok. Orang pun oh, garang, rupanya tak tahu gagang parang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ini kita jaga. Jangan sampai macam yang ditengok Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Habis. Tapi saya tak mau judul ceramah saya ini jadi fitnah nanti. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada dua hikmah Isra Miraj. Ah, oh, kalau gitu nampaknya dia milih nomor dua. Nah, jadi supaya supaya tidak jadi fitnah, jangan ditarik-tarik saya ke politik. Saya tambah yang ketiga. Hikmah Isra Miraj yang ke tiga. Nah, jadi nanti tak ada orang panitia Nanti tak bisa ditekan, tak bisa jadi jadi fitnah. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada tiga datang pula caleg. Ah, nomor aku itu kata dia. Ceramah ini tidak ada hubungan dengan caleg DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPRD, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Karena Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad murni da'i mengajak orang ke jalan Allah. Paham? Jelas? Ini saya jelaskan ini. Karena banyak juga orang yang tak jelas dengar ceramah ini. Mikrofonnya udah jelas. Kameranya jelas. Isi ceramah jelas. Cuman otak dia tak jelas. Sungsang otaknya. Oke, okay, payah dia nangkap. Ustadz kenapa kalau ceramah pakai satu, dua, tiga. Pertama memudahkan anak sekolah untuk ngingat. Yang kedua memudahkan intel untuk buat laporan. Kok tidak kan payah mereka? Mereka tak punya basic agama. Ditugas untuk mengawasi ustaz. Pas ditanya atasan, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Dia terlalu cerdas, payah kami nangkapnya. Apa tak cerdas? S1 Al-Azhar Kairo 3 tahun 10 bulan. S2 di Maroko setahun 10 bulan. Tesisnya 300 halaman bahasa Arab semua. Diperiksa oleh orang Arab, beasiswa. Nah, dia orang kalau yang level-level payah dia nangkap ceramah saya. Kalau orang yang ngotak otak jongkok susah lah. Tapi orang Medan ini cerdas-cerdas. Apa tak cerdas? Tanubi tumbuk dimakannya. Tanubi tumbuk itulah makanan orang cerdas. Tak perlu dikunyah lagi. Asal masuk gol, asal masuk gol. Begitu masuk, begitu keluar. <laughs> Apa ibu yang yang dimuliakan Allah. Kalau ceramah kita di kampung orang lain, kita cakap begitu tersinggung dia, disangkanya ngejek makanan dia. Kalau ini kan makanan kita juga, betul? Bilang aja betul, apapun yang ku bilang, bilang betul. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Makanan mesti halal. Yang kedua, Jangan sampai terjebak pada makan daging busuk, selingkuh perempuan nakal, pelakor senior. Pelakor, pengganggu laki orang, senior senang istri orang. Yang ketiga, apa dia pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj? Bahwa Nabi Muhammad salat di Masjidil Aqsa, ditengoknya ke belakang yang jadi makmum ada Ibrahim di belakang yang jadi makmum ada Musa ditengoknya di belakang ada makmum Isa artinya apa ajaran satu-satunya tinggal tunggal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ini yang kita tanamkan dalam kepala anak-anak kita. Jangan sampai orang Medan jadi sekuler, jangan sampai orang Medan jadi liberal, jangan sampai orang Medan jadi komunis, jangan sampai orang Medan jadi ateis. Orang Medan adalah orang yang bersyahadat. Ashadu Allah ilaha wa ashadu adna muhammadan. Tapi jangan pahami ceramah Abdul Somad ini provokator. Somad itu pemecah persatuan. Somat itu anti kebinekaan. Saya bicara ini di tengah orang Islam, tapi ada saudara kita yang tidak Islam, ada Hutria Kristen Batak Protestan, ada yang Katolik Santa Maria, ada Konghucu Hindu dan Buddha. Mereka tetap saudara kita dalam bingkai kebinekaan negara kesatuan Republik Indo. Oh, makanya kalau dengar ceramah, tonton sampai habis. Ini yang jadi masalah ini dua aja. Yang pertama, tak ada paket. Yang kedua, tak ada otak. Asal ada otak ada paket jadi barang tuh. Ada otak tak berpaket. Itulah menganga-nganga aja. Gimana mau paham ceramah? As 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 as. Kenapa ini isi lampat giga? <tuh> Yang tak punya otak tersinggung. makanya banyak makan otak-otak. Kenapa -otak. ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu yang ketiga ini adalah didiklah anak-anak kita, tengok. Siapa yang tak bangga ceramah di medan? Anak kecil dengan ceramah. anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil, itu mak. Ya? Di belakang anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil, itu anak kecil badan besar. <laughs> Sehat anak ustaz. Itu yang pakai sorban, pakai jubah, itu yang akan menjadi pelanjut para habaib, para alim ulama, yang akan membimbing zikir di kota Medan nanti insya Allah. Yang pakai peci, pakai kemeja, itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos, menteri olahraga. Yang pakai jilbab cantik, ketua Dharma Wanita. Tapi dia bukan PKK. PKK itu perempuan kurang kerja. Nanti PKK tersinggung. Tidak, tak tersinggung. Takut mati semua. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu nanti nak kau mau jadi apapun bebas. Abdul Somad ceramah dari setengah lima. Sekarang sudah pas setengah enam. 60 menit Abdul Somad ceramah. Anak-anak masih lagi matanya melotot mendongak. Di tempat lain, ceramah saya baru setengah jam. Ustadz berapi-api di atas, dia berair-air meleleh-leleh. Tapi di Medan cobalah tengok, tak ada oh, semangat yang berdiri-berdiri. Gimana -berdiri. mau tidur berdiri? Kalau sudah anak-anak serius mendengar ceramah, kalau emak-emak mendengar ceramah, memang biasa. Di mana-mana yang paling ramai ceramah itu adalah emak-emak. Yang paling ramai ikut pengajian adalah emak-emak. Betul, yang paling banyak masuk neraka. Emak-emak juga. Yang paling banyak masuk surga. Emak-emak juga. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, paling banyak di neraka emak-emak. Ustadz, tolong kau sambung cerita itu. Jangan putus sampai di situ. Ada kelanjutannya, yang paling banyak pengajian emak-emak, dan yang paling banyak di surga pun emak-emak. Karena memang jumlah manusia ini yang paling banyak perempuan. Itulah maka satu laki-laki boleh punya istri, pak. Saya mancing aja. Tidak, katakan tidak, Pak Soman. Peace, damai. Bisa kita teruskan? Tidak sakit hati? Tidak tersinggung? Dia bilang tidak tapi mulutnya tidak. Tidak. Lain di bibir, lain di hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga ini anak-anak kita mesti dikatakan kau silakan mau jadi anggota DPR tapi kau tetap memperjuangkan la ilaha. Kau bisa jadi wali kota Medan, kau bisa jadi kepala dinas, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala ada pun tak berkepala. Kau mau jadi polisi maupun tentara angkatan laut maupun udara, tapi kau tetap memperjuangkan la ilaha illallah. Jangan serahkan sama ustadz aja. Sudah kami serahkan sama Dokter Rozali. Sudah kami serahkan sama Dokter Fulat Ini bukan tanggung jawab ustadz, ustadz Somad mau diserahkan beban ini. Udah lagu kurus mati tegak lagu nanti. Ini tanggung jawab kita bersa bersama. Bersama. Kami polisi Pak Ustaz. Terus, gimana cara kami menolong la ilaha illallah? Pakailah pistolmu itu. Pakailah seragammu itu. Betul? Coba kalau kita tengok polisi pakai seragam, pakai pistol masuk ke masjid. Sholat dia. Allahu Akbar. Bangga kami yang tak berseragam ini. Oh, polisi sholat. Tentara sholat. Jenderal bintang empat, empat bintang di bahunya. Sholat ke masjid, tentara. Mangga kita. Kita pun bisa berbisik ke anak-anak kita. Nak, 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 tengok tu nak. Empat bintangnya sholat dia ke masjid. Tetangga kita tuh bintang tujuh pun tak sholat. Tahu ibu bintang tujuh? Berkunang-kunang. Oh, Oleh sebab itu maka Gantongkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi kakimu tetap menginjak ke bumi. Berakar ke bawah. Berpucuk ke atas. Berbatang kayu. Tapi apapun yang terjadi. Wa in walau kau dibakar. Wa in kutikta walaupun kau dipotong. Kau tetap berkata. La ilaha illallah. Kalian dulu orang Medan waktu lahir. Apa yang dibisikkan ayah kalian? Asyhadu an la ilaha illallah Betul Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir tak diazankan Jangan diulang sekarang Jangan balik dari sini Oh aku dulu tak kuazankan anakku Jadi sekarang ajalah Nak 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 nak, nak. sini kau sebentar Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah apa ya diri anak udah semester tiga di Unimed Ustadz Unimed aja yang disebutnya Unimed yang pernah ngundang aku Wisu pernah juga Uwin ngundang beberapa kali tak dapat jadwal bukan senang ngundang Ustadz Somad tuh Wa <tuh>